What's up guys? Jumpa lagi dengan aku, Mevel dan Dai. Jadi kita berada di Sensei Season 5 lagi guys ya. Jadi setelah lama kemarin itu maintenance diperbaikin karena ada beberapa bug dan ya kita sudah kembali ke sini. Jadi kemarin tuh karena kena rollback guys ya, banyak yang berubah ya. Nih, jadi dalam rumah minta makanan loh, Dai. Dia peliharaanku sekarang. Mindut. Mana enggak ada namanya tipu-tipu kau. Enggak ada sih. Namanya Juki. Siapa lagi Juki, ampun. Udah, jadi di sini aku belum tambahin apapun dan di bagian atas itu kita udah jadiin tempat untuk mengencannya guys ya, dan di sini tempat kita menaruh armor-armor kita yang keren. Oh, by the way aku screenshot dulu takutnya nanti kalau misalnya ada bug dan hilang ya kan. Dan di bagian bawah itu ada sedikit perubahan guys ya. Kalian bisa lihat ini. Kemarin cuma 2 jadi 3 sekarang. Kemudian ininya storage-nya juga berubah ya. Kenapa? Karena kemarin kena rollback dan kita harus bikin baru guys. Dan agenda hari ini kita mau ngapain, Dai? Jadi setelah maintain, sebagai hadiahnya, karena kita sudah menunggu, server menghadiahkan kita. Coba kamu ketik claim MTS apalagi MTS? Matematika Sains, sahabat. MTS 30. What? Yeah, dapat I know. 10 kunci 4 limit. Oh my god. Dude. It's good, right? Kamu dapat juga deh. Aku dapat. Mana? Ada clear lagi. Berikan padaku deh. Wow. Oh my god, ini dikasih aku semua. Hey, ya. Hey, itu kan cuma buat nunjukin doang. Apaan? Eh, parah banget. Emang kamu mau gacha juga? Ya aku juga mau sebagai apa? Biar aku kuat buat lindungin kamu. Oh iya ya, ini kembali ini ya. Dah ambil deh, cepet. Duh, kok hilang nih? Tadi 20 loh bang. Min gendulmu. Sebelum kita mulai guys ya, aku tuh kemarin kamar ini juga belum ku apa-apain ya. Nah di sini tuh aku punya banyak kristal bener ya. Heart crystal ini kita ambilin dulu. Cuman sebelum kita melakukan ini, aku ingin mengupgrade pickaxe dulu menjadi lebih OP ya guys ya. Bukan OP sih, lebih bagus lebih tepatnya ya. Kita ambil ini. Kemudian gold. Dai, bawakan crafting table satu ke bawah, Dai. Kemudian ini makanan ya, aku nggak punya makanan. Nggak ada crafting table. Kayaknya nggak ada sih. Mana? Kita emang nggak ada di sini. Iya nggak ada. Kemarin kan kita kena ini, kena apa namanya? Kena rollback ya. Kita kena rollback guys ya. Dan ini kita desain ulang. Lihat ikan kita udah nggak ada di sini ya kan. Semuanya berubah dan aku nggak tahu desainku kemarin kayak gimana. Jadinya sekarang kayak ini. Ya lebih bagus sih menurut lu. Gimana deh ini? Lama-lama aku yang naik nih. Sabar lagi cari nih. Ada nggak? Coba taruh di mana ya? My god. Taruh di sini dah. Sini dah deh. Taruh aja dulu. Sini. Nah, kita akan membuat si Netherite ingat ini berubah menjadi ini guys ya. What? Nah, jadi ini ya. Goldrite ingat. Buat apa? Jadi ini seperti pedangku ini ya. Di mana pedangku ini ketambahan looting level 2 ya guys ya. Jadi lootingku banyak banget lah intinya. Kemudian smithing table kita punya enggak, deh? Ada di luar tapi. Oh, masih di luar kah? Belum kita masukkan kah? Terbang dong. Nge-lag guys ya. Enggak tahu servernya masih sedikit nge-lag ya. Ini kalau misalnya TPS nge-drop kayak gini berarti ada yang lagi di spawner ya kan. Nah, oke ya. Kita akan langsung upgrade ini menjadi wait guys. Bentar. Sebelumnya kita harus upgrade jadi Netherite dulu. Ini modalnya mahal sih emang. Kita upgrade dulu dan jadi Netherite pickaxe, let's go. Kemudian kita akan kok jadi 2. Kemudian kita akan gabungin menjadi golden ingot. Nah, ini guys ya. Kalau kita baca, dia nambah fortune tambah 1 jadi fortune 4, coy. Terus oh, kamu nice one. Make ringnya. Iya, terus aku ring juga pakai ringnya. Ringnya tapi udah di nerf kemarin katanya terlalu OP. Jadi fortune-nya cuma 1 sekarang. Ya, padahal kemarin 2 loh. Ya, sudahlah ya. Di sini kita akan langsung aja deh, let's go deh. Ini apa? What do you mean? Kamu ada batu nggak? Batu apaan? Batu batu ake. Batu apa?
Batu hitam. Batu hitam cari di luar tuh kerikil sana. Astaga nih orang. Satu aja nih ya. Yee, aku buat ngambil pickaxe-ku juga. Oke ya, kita akan langsung guys ya. Let's go, kita mudah-mudahan hoki dan bisa mendapatkan banyak. Walaupun aku belum ke farm XP lagi ya. Kayaknya kalau pake ini harus ke farm XP sih. Salah pickaxe coy. Wait, bodoh deh. Kamu tahu apa? Ini Zygtus! Oh no, bodoh banget aku. Hah? Really? Really dude, oh no. Nih aku pake pickaxe-ku dulu apa? Kayaknya aku harus minta disenchant deh. Aku harus minta disenchant deh. Udah lah ya, pakai punyanya deadly guys ya. Kita kembali deh nih deh. Aku kasih. Gak ada unbreakingnya. Haha. Aduh blunder guys, sorry guys ya. Harusnya sih. Aduh udah easy enchant harusnya ya. Yuk let's go, kita ambil. Kita dapat 3. Hit ngelag 4. Aduh. 6. 7. 8. Oh my god. 14. Nice one. 18. Ngelag. Wah itu di atas. Oke, kita ambil semua dah. Udah bodo amat dah, kita ambil langsung lah. Apakah akan satu stack? Oh, satu stack lebih deh. Next one. Yang warna biru, benar yang warna biru ya. Let's go. Ini sebenarnya aduh, aku agak menyesal sih guys ya. Ya udahlah, enggak apa-apa lah ya. Oke, let's go. Kita dapat 24. Waduh, ngelag-ngelag ya. Kita dapat 30 guys ya, lumayan lah ya. Jadi, agenda hari ini kita akan pergi ke Nether deh, dan kita akan mencari yang namanya kepala Nether. Kepala Skeleton Wither. Ya, yeah. Jangan ketawa, ini biar keren, woi. Dan kita akan bersiap-siap dengan menggunakan armor. Armorku nggak tahu yang mana ini armorku. H. Let's go. Nah, ini aku sudah berarmor. Let's go, dan sekarang kita akan langsung pergi buat ke Nether. Nah. Deh, kebakar deh, deh. Dih, on playeranmu kebakar. Jadi kamu tahu sepatuku ini bikin ngebakar. Nih lihat kuda ini. Jangan, ini maungku. Jangan. Kok ini enggak kebakar jangan. Karena udah ditangkap kali ya yang ini, lihat nih. Bang. Yaudah yuk, berangkat yuk. Oh my god, kenapa harus ada lebah ini? Ya, bertemu dengan lebah-lebahku lagi, deh. Kamu kangen dengan lebah-lebahku kan, deh? Lebah yang menyerang tuannya sendiri. Let's go, kita pergi ke Nether. Okay, kita sudah berada di Nether dan aku nggak tahu Nether Fortress itu ada di mana. Waduh, aku nggak bisa lihat jauh nih deh, ngeblur deh. Shadernya bikin ngeblur. Kamu mana? Aku udah masuk. Bentar, kita harus cari posisi Nether di mana. Mungkin kita harus mencari seseorang yang tahu Nether. Deh, kamu tahu Nether gak deh? Setauku ya, aku tahu. Di mana? Aku tahu. Kamu tahu. Ya, yeah, nice. Nice try, deh. Kalau nggak salah nih ya, koordinatnya tuh di waduh, sabar. Aku cek catatanku dulu. Catatan. Kamu mencuri dari catatan siapa emangnya? Weh, sudah jelas. Wow, ini Nether sudah mulai kayak gini ya. Keren sih. Iya. Koordinatnya tuh kalau nggak salah ya. 555 Enggak, kalau 555 555 555 Iya, 555 73 135 555 73 135 135 Ini apa ini? What is this? What is this? Hah? Oh my god, dia mau yoga kah? Ini apa deh? Itu kayaknya bos tambahan deh. Dia kayak ini kayak apa namanya? Penyihir deh. What do you mean mau yoga? What do you mean deh? Mau yoga? Ngomong-ngomong aku musuh semua monster ya deh ya. Jadi ya kamu harus siap bertemu dengan banyak monster. Bajunya lo bang. Apa? Kayak orang mau yoga kah? Bentar ini kalau di Nether kalau pakai set ini kok terang banget ya pakai shader ya. Bentar deh, kayaknya terlalu terang deh. Dai, kamu di mana, Dai? Loh, kok tiba-tiba ada moen? Aku mau bawa teman. Aku minta kayu dong, Bang. Waduh, Yumi minta kayu di Nether. Nih. Buat apa kayu, Bocah? Yeah, thank you. Buat apa? Ngomong-ngomong, mau ikut enggak moen? Mau ikut enggak moen? Kita mau pergi ke fortress untuk mencari kepala Wither Skeleton. Bang, di kamu main Wither. Iya.
Boleh, aku mau ikut dong. Yuk, let's go. Tapi sebelum itu aku mau enchant dulu. Wow, dia, keren. Dia oh, tadi aku melihat abis mending. Beli mending ya. Iya. Oh my god. Itulah. Oke, kita sudah sampai di fortress. Akhirnya, coy. Ada dua barang yang kita perlukan, guys. Pertama, blast root dan wither skeleton. Ah, blast kan kita punya banyak. Blast root, bukan blast powder. Di mana tepatnya? I don't know. Kalian lurus doang kah? Ya, aku tadi lihat jalan yang ke kanan sih. Aku kayaknya harus siapin ini, cauldron. Aduh, aku lupa ambil air tadi. Aku ada air kok, santai. Kamu mana deh? Kamu aja ya deh yang farming blast root. Aku akan cari wither skeleton. Duh, dong, lebih, aduh, aku malah bikin bucket, bukan bikin cauldron. Aduh. Ya udah, ini aku bawa aja deh ini nih. Aduh, kurang satu. Aha. Hurt. Gak apa-apa kalau kamu, kalau kamu kan mati, kamu gak perlu deh. Yang perlu tuh aku sama Poen. Kamu gak perlu. Kamu mah nanti mati sendiri kocak apinya. Kalau aku sama Moen kalau kebakar itu gak mati-mati apinya. Ya sedih banget itu. Sedih banget. Nah ini aku sama Moen. Berarti gini aja. Oh ada emerald nih, lumayan nih. Emerald, emerald, next one. Hello everybody, wither skeleton kamu di mana? Jadi dalam ruangan kayak gini nih wither skeleton sih biasanya ada ya. Halo, anybody here? Ini kenapa sih Nether suaranya kayak ha ha ha? Emang gitu. Apa? I don't know. Oh, anu apa dia asma apa ini? Kasihan sih. Emang kamu pernah dengar orang asma kayak gitu? Oh, ada tiga di sini. Bentar, bentar. Oh my god, pegang panah. You mean? Iya, ada yang pegang panah. Warna merah. Eh, wither. Enggak, wither skeletonnya pegang panah. Iya, warna merah kan? Enggak, biasa. Panahnya. I don't know. Biru. Oh ya, merah, heeh. Kok dia manain temannya sendiri sih? Kau yang nge-drop aja sini, turun aja kamu. Aduh, ini nge-lag sih, guys. Turun, turun. Nah, gitu dong. Nih, panah-panahan malan. Kalian tuh harusnya berdamai, guys. Kalian tuh harusnya berdamai. Kalian tuh berteman, woi. Kenapa kalian panah-panahan malan? Ya, ya makasih sih dibantuin sih ya. Arigato. Ah. Oh, apa meledak? Apa ini? Meledak. What? Ha. Ha. Ayolah. Aduh, enggak ngedrop lagi kepala satu pun. Semangat, Bang. Okay, easy. Easy, 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 easy. Easy, easy, easy. Let's go. Kepala, ayo kepala, kepala, kepala. Oh no, oh no, oh no, aku ditembak. Benar, benar aku ditembak. Api. Malah dapat squid aku. Itu wither-nya boleh dibunuhin loh itu. Aduh, enggak dapat loh. Enggak dapat. Kok bisa sesial itu apa kita ini tidak hoki apa? Masalahnya kita lootingnya udah banyak loh ini. Itu monster apa itu? Itu monster kah? What is that? What is that? Main aja sini main. Jangan lemparin cetol. Mana? Aku gak bisa lihat kamu. Iya, sini, sini. Aku lihat mana? Monster cetol. Dia ngelemparin cetol. Lo cetol gak kamu? Enggak. Bukan cetol sih, malah yang sebelum jadi kodok tuh apa namanya? Apa? Tuh, Muen. Cetol sih? Tuh, Muen, sana, Muen. Oh my god, what is that? What is that? Tuh, lo lihat tuh. Lihat oh. Tuh. Hii, what is that? Guys, di bawah sini. Ini ada 3 nih, ada 3 nih. 4, 4. Please. Di mana? Di mana? Di dekat spawner main tadi yang kita yang dia nemuin terakhir. Oke. Okay. Ya, banyak spawn kok. Oh, di sini kayaknya kita harus ngeratain deh. Iya, kayaknya perlu lihat diratain deh. Oh iya, oh iya, oh iya. Aduh, aku dari arah sebaliknya deh. Aduh, ini nge-lag banget, ini enggak gerak, sumpah. Bentar, bentar enggak gerak. Aku mau ikut. Gerak. Duh, jatuh satu baru belum diapa-apain. Ini nge-lag banget ini, enggak tahu. No, jatuh. Enggak. Wait, Dai, aku aja, Dai. Kamu enggak usah, Dai. Kamu enggak usah, Dai. Kan kita yang ada loot-nya, Dai. Kamu nonton dapet aja. Aduh, enggak dapat. Dapat. Jadi, yang jatuh tadi mana? Jatuh ya jatuh kenapa? Aduh. Udah hilang. Guys, ini spawn, guys. Sini, guys.
Mon, sini mon. Help me mon, di tempat biasa. Mana? Oh ini. Coba ya, satu-satu ya. Udah pukul masing-masing deh. Jauh panahnya kamu deh. Panahnya, nice. Ah, pilih panahnya. Apa ini panahnya? Aduh, ini apa sih ini? Hei, awas kamu. Hei, awas kamu. Aduh, gak dapat, woy. Woy, atuh tidak dapat, woy. So hard, dude. 1 hour later. Guys, apakah ini kita harus menggunakan meta membeli? Gak ada yang jual. Nah, mana? Mana, Muen? Mana, Muen? Oh my god. Harus menjauh dulu, terus ngedekat lagi. Kayaknya gitu sih. Oke. Okay. Oh, pisian jatuh, pisian lagi, jatuh. Bagi satu-satu. Muen, asuman, belakang, Muen. Oh, udah kepalanya. Eh, dapet kah? Oh, let's go! Kepala itu. Oh, no. Kepala apa? Beda-beda, beda. Kepala yang... Gak ada namanya. Aku dapat. Dapat. Aku dapat. Dapat deh. Oh my god. Oh my god. Bisa deh apa emang kita enggak hoki, Bang? Kayaknya kayaknya menurutku karena kita pakai cincinnya deh. Mana deh, bukan lari-lari mana sini. Akhirnya kita bisa mendapatkan kepala Wither Skeleton. Sudah. Kalian sana-sana. Aku cari. Kamu mau achievement main? You want achievement? Mau. Ha. Oh my god, legendary. Oh, ya, let's go. Aduh, emas. Itu warnanya emas. Guys, bentar ini feelingku. Kita pakai cincin ini malah bikin nggak dapet. Kenapa? Karena kayaknya ini perkiraan gitu. Karena si item cincin ini nge-convert. Itu kan termasuk item epic ya atau unik ya. Kepala kan unik kan. Nah, kayaknya dirubah jadinya dress scrap gitu loh. Kayaknya. Jadi sih. Jadi kalau aku leveling di spawner mungkin bisa dapet ya. Nah, ya mungkin bisa deh. Karena kemarin aku dengar kata Zen sama Mase itu mereka dapetnya di sana. Yaudah kita. Yaudah yuk pulang yuk. Paling nggak kita udah dapet nih satu. Ah oh, bentar, bisa dibikin coba di sini nggak ya? Coba deh. Bisa coba, bikin di sini nggak? Coba gitu. Coba ya, cari jauh dulu. Terus menjauh dulu terus balik lagi. Ya coba ya. Ada yang punya crafting table nggak? Ada yang punya crafting table nggak? Aku mau lihat nih. X. Banyak sih nggak ya? Netherite ingat, oke okay, Netherite ingat butuh dua. Kapak diamond sama blast rod. Cuman kayaknya di inventoryku nggak ada nih. Pas nggak pegang ya? Aku ada diamond. Aku cuma ada satu. Kupas nih, aku bisa. Aku bisa bikin. 1, 2, 3, 4. Wait, dari aku ambil dulu guys ya. 1, 2, 3, 4. Aku akan bikin. Let's go. Kayak gini dan kayak gini. Ha, nice one. Kemudian kita bisa langsung. Kalian ada X diamond nggak? Aku dapat. Dapat gold X guys. Gold X dari siapa? Dari si kapaknya ini. Tuh. Oh my god. What? Oh my god, keren sih. Detiknya di 8. 8 loh. Wow. 8 sakit kayaknya. Aduh, hilang. Enggak, bukannya normal. Oh. 8 gold tuh itu. Dia ada spinnya, enggak tahu tuh spin tuh maksudnya gimana. Bisa muter-muter kah, klik kanan coba. Klik kanan. Ini udah klik kanan nih. Coba pukul aku, coba pukul aku. Kamu dikejar lebah, deh. Die, bro. Eh, aku enggak punya diamond sword, guys. Diamond X. Ada yang punya diamond kamu X? Ada ini enggak? Ada kamu diamond? Ada stick enggak? Ada stick enggak? Ada. Kamu ada diamond enggak? Aku kasih diamond. Oke. Okay. Kita buang dulu tulangnya. Let's go. Aku ada diamond nether, Ding. Aduh, lupa, ya kan? Ya udahlah ya, bodo amat lah ya. Kemudian kita bisa langsung bikin X Executioner. Wait, bentar. Kurang satu. Oke, kita bikin. Oh my god, this is so good, man. Jadi ini coba lihat dong. Oh my god, look at this, man. Cuman ini bisa di-enchant enggak ya? Kayaknya bisa. Kalau bisa di-enchant terus kita ambil yang looting lagi? Aku enggak tahu bakal bisa dapat looting atau enggak. Cuman kita akan coba kapak ini akan sangat berguna atau tidak. Gimana, guys? Udah nge-spawn belum? Belum kah? Belum, kita harus menjauh dulu banget. Cuman ini ke semua mob gak sih? Has chance to be hit selain monster. Its level looting up place adds plus 8 to the overall beheading chance. Oke, jadi ke semua hewan bisa. Aku mau dapat kepalanya Moen. Apakah kita harus menggal Moen? Yes. Kamu top 1 psikopat loh BTW di server ini. Kenapa gitu? Why? Karena kamu membunuh satu orang. Oh iya kan, cara liatnya gimana? Rank. Terus rank. Rank itu kan ada ini kan.
apa namanya? Rank apa aku? Dead. Rank apa? Dead kalau enggak salah deh. Dead mati dong. Kok dead sih? Player kill. Iya, player kill. Weh, aku peringkat 1, San peringkat 2. Let's go. Aku akan coba temu siapapun. Kupukulin nih guys, kupukulin. Kupenggalin guys ya. Let's try. Ayo, mana Wither Skeleton again, please. Come on, Wither Skeleton. Aduh, cuman agak sayang enggak ya kalau buat mukul-mukul monster ini? Ih, kabur aja lah. Jangan ya. Kayaknya harus di-enchant dulu sih ini, guys. Mau langsung dipakai atau di-enchant dulu aja deh, mending deh. Kayaknya lebih baik di-enchant dulu di situ. Yaudah, yuk pulang dulu aja yuk. Nanti kita dicoba ya ke monster-monster yang ada di base. Let's go. Alright guys, kita sekarang berada di tempat farm HP kita, di mana ini tempat yang paling cocok untuk kita mencoba. Ya, aku nggak tahu ada tempat enchantnya atau enggak. Kalau seingatku sih dulu nggak ada, udah aku ambil. Dan mari kita lihat lah. Udah ada yang bikin baru kah? Ada yang menempati base camp kita ini kah? Base camp XP kita ini kah? Ada. Oke. Jangan bilang ada orang lagi di sini. Area awal Kacung Gaming. Jangan bilang ada yang di sini. Oh, nggak ada kok. Mana nggak ada tempat? Oh, ini ada. Ada kok. Kita coba ya, kita taruh. Biasanya aku mainkan di sini. Laser band. Nap. Ada disenchant, ada ini. Kita akan dicoba ya. Tes. Kita ini dulu, ya kan? Kita ambil. What is this? Aku sih kalau bisa dapat looting sih. Let's try. Yang penting sih lootingnya ya guys ya. Knockback sharpness. Kita coba lagi. Kita coba lagi. Sharpness 4. No. Moen, kamu punya buku looting gak Moen? Gak punya. Aduh, mencari looting ntar ya. Ntar ya guys ya, kita akan sambil lihat-lihat dulu sampai dapat looting. Mudah-mudahan dapat sih. 1 hour later. Jadi guys, dari tadi aku di sini berusaha untuk mendapatkan looting 3 dan akhirnya kita menemukan coy, looting 3. Ha, please. Bagus. Oke, sharpness, elager band, tapi enggak ada unbreaking-nya. Unbreaking gampang sih. Gimana ya? Coba kita harus beli mending, kita mungkin akan chat Zen. Zen enggak ada ya? Mas buta, coba Mas buta. Mas Bo. Ada Mas buta. Aku beli mending dong, tapi diskon ya. 15. Apa jawaban Mas buta? Oke, WKWK tuh kata Mas buta ya. Oke, kita akan langsung beli mending. Unbreaking oke lah, ntar aja ya unbreaking. Satu aja bang. Mas Bo. Hah? Dua deh. Oke ya, 2 deh. Kamu yang bayarin. Parah. Ya nanti kan kamu ganti. Kalau unbreaking oke lah, ntar aja ya unbreaking ya. Yang penting ngapain jangan sampai hancur guys ya. By the way sekarang kayak sharpness sama slide jangan bilang bisa dijadiin satu kah? Bisa. What? Sharpness sama Band of Tropus itu bisa. What? Coba nih, ini aku gabut aja nih guys ya, ngetes. Gabungin senjataku yang ini sama ini. Too expensive. Cepet. Oke. Siap-siap. Moen, bantuin juga Moen. Beli mending. Ayo. Ya, aku udah siap. Tinggal beli aja. Oke ya, kita bertiga nih. Jangan sampai kebeli orang lain. Oke. Oke, guys. Mereka harusnya nggak siap ya. Mereka harusnya nggak siap ya. Untuk 2 buku. Tuh, itu cepet. Langsung. Join. Hah, udah main dapat. Satu yes. lagi. Oke, okay, udah dibeli. Oke, okay. Next one. Thank you Mas Bo. Moen yang bayarin. Dibayarin Moen. Thank you Mas Bo. Waduh, dikasih diskon murah loh. Buat sepatu dulu. Sip, kata Mas Bo. Moen sini, woi. Waktu sunat kau. ini udah sangat tepat di depanmu, Moen. Kamu belum pernah disunat, ha? Belum. Di sini, sunat. Sini, woi, mana kocak? Moen. Parah. Apa aja yang apa? Mendingnya mana, kocak? 2. Parah banget. Ini.
Parah, parah, parah. Tuh, kau kembalikan. Gila. Jadi satunya D ya yang pesen ya. Punya aku, men. Ah, eh kok di sini sih, aku kenapa naruh di sini ya? Aku bayar. Mana? Anvilnya, men. Anvilnya. Aku ngasih anvilnya ke aku loh. Parah, parah. Ayo, mari kita gabungkan. Iya. Oke ya. Udah jadi nih guys ya. Axe of Executioner. Ah, kita ganti nama ya. Kapak pemenggal kepala. Let's go. Yuk, kita akan dicoba ya. Ini aku dicoba dulu ya, aku dulu ya. Tes aku dulu. Apakah benar perkiraanku kalau misalnya ternyata emang nggak bisa guys kalau kita pakai cincin. Coba ya. Kita cobain ya. Aku akan coba pukul 10 monster. Let's see. Oke, okay. Aduh, makin banyak ini. Yang mana yang kupukul tadi ya? Apa itu tiba-tiba? Oke, okay, dapat ini malah dapat achievement ya. Kamu dapat X-nya. Dapat X-nya? Hah? Tahu itu apa? Eh, kepala. Oh, dapat. Dapat kepala beneran apa? Dapat kepala beneran. Mana? Kupegang. Wow. Nih, lihat. Oh, let's go. Oh my god, let's go. Oh berarti ini bisa buat siapapun ya. Berarti ini bisa buat siapapun ya. Guys, aku akan coba dapetin satu lagi. Jadi nanti aku kasih kalian satu-satu. Yakin kalian bisa bikin sendiri. Oke. Okay? Nah nanti. Ternyata aku dari tadi udah punya. Eh kamu udah punya dari tadi. Astaga, aku stupid banget. Hah? Ini gak jelas deh. Oh my god, minta aku pukul. Kamu dapetnya kapan deh? Kayaknya tadi deh. Awal apa? Dari tadi. Apa jangan-jangan baru masuk aja itu? Enggak, di bawah chest, ender chest bukan sama-sama item. Hah? Iya, enggak, maksudnya barusan dapat kali, barusan drop. Dapat mana? Ini kayak gini mukul terus barusan drop. Coba ya kita tes lagi ya. Ini soalnya cincin gede banget ini. Ini cincin gede banget loh, beneran deh. Bentar ya, kita coba ya. Satu. Skeleton biasa. Oh, itu skeleton biasa kah? Coba ya. Oke, kita try, let's go. Ini yang paling ini depan ya. Dan aku tak pakai cincin dulu biar langsung masuk. Eh, tadi yang punya ini pakai cincin dong, yang punya apa? Kepalanya tadi. Yang punya kepalanya tadi pakai cincin. Cincin yang kan belum dibikin. Kamu belum bikin. Belum bikin. Oh, ya udah. Oke. Let's go. Let's go. Bentar ya. Jadi ini khusus buat dapetin kepala Wither ya, guys ya. Dan nanti kita bisa dari ini langsung dapat beacon, guys. Oh my god. Si min beacon. Beacon? Hah? Iya, beacon. Oh, kita lawan Wither. Lawan Wither, bos. Gimana sih deh? Ih, enggak jelas sih deh. Tapi kan kita enggak bisa lawan. Mau lawan tanpa itu, tanpa di stack. Nah, maksudnya? Oh, di stackin dia. Yeah, kan. Ya bisa aja kan? Bisa. Ini makanya berarti ini tadi berarti udah pasti drop ya, maksudnya yang make kita yang pakai cincin pun tetap ngedrop ya. Ini kok belum ngedrop sih. Ini enggak mati-mati, Moen ini. Aku bantu deh. Jangan dibantu percuma dong kalau di enggak jelas, dai. Udah ada yang sekarat ya kan. Oke. Okay. Oh, dapat lagi. Oke, berarti chance-nya gede ya. Chance-nya gede ya, guys ya. Nice one. Oke, guys. Ya, jadi kira-kira seperti ini dulu video kita kali ini. Dan di kali ini kita sudah mendapatkan kapak pemenggal kepala. Dan Day udah punya juga. Moen juga tinggal bikin ya, Moen ya. Ya, tinggal bikin ya, paling buat kontennya dia. Ya sudahlah ya. Jadi ya ini kapak sangat berguna sekali. Kenapa guys ya? Karena lihat, kapak ini bisa mendapatkan langsung head dengan easy. Dan kalian tahu apa selanjutnya? Melawan Wither Boss. Let's go. Cuman aku mau nyantai dulu karena masih banyak progres. Cuman masih banyak progres yang harus kita lakukan, guys, tahu? Yang selanjutnya apa? Villager. Ada pokoknya banyak lagi sih progres yang harus kita lakukan dulu. Setelah itu kita baru beristirahat dengan melawan Wither Boss. Alright? Jadi kira-kira seperti itu dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan share. Jangan lupa subscribe juga karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video live stream selanjutnya. Bye. Bye-bye.